hasil Liga Spanyol tadi malam di tanggal 19 Agustus 2024. Real Sociedad kalah 1-2 dari Rayo Vallecano, dan Mallorca berhasil menahan Real Madrid dengan skor imbang 1-1. Gol Madrid dicetak oleh Rodrigo, sedangkan gol Mallorca dicetak oleh Vedat Muriqi. Berikut ini klasemen La Liga terbaru sampai hari ini. Rayo Vallecano sementara ini ada di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Dan puncak klasemen La Liga sementara ini masih diamankan oleh Barcelona dengan 3 poin. Sedangkan Real Madrid di pekan pertama ini harus puas dengan 1 poin. Jadwal Liga Spanyol malam ini di hari Selasa tanggal 20 Agustus, Valladolid lawan Espanyol ditayangkan Beansport 3 jam 00 dini hari, dan Villarreal versus Atletico Madrid ditayangkan Beansport 3 jam 2:30 pagi. Top skor La Liga dipimpin oleh Lewandowski dengan koleksi 2 gol. Top assist La Liga sementara ini dipimpin oleh Lamine Yamal, Vinicius Junior, dan beberapa pemain lainnya dengan koleksi 1 assist.